Tak ada Tuhan kita, ada Tuhan Ta'ala. Jadi oleh yang demikian para hadirin semua, sebagai nikmat yang Tuhan beri pada kita, sama ada kita nikmat boleh menyawa, nikmat ada tanah, nikmat ada rumah, ada tok lelaki di rumah, ada bini di rumah, ada anak, ada nasi sepinggan pagi tadi, berapa semua ni nikmat-nikmat ni kena ingat. Nak makan, bismillah. Sudah makan, alhamdulillah. Sudah makan, alhamdulillah. Paling tidur. Sudah makan, segar molek, mata cerah molek, seni tulang gagah molek. Patut pergi melawat rasa sakit, kita pergi tanda kita. Syukur dan maklum. Patut kita pergi mengajar. Kalau kita ada ilmu, kita mengajar. Mari eh, ambo boleh mengajar tajwid ke, tarannum ke, tafsir ke, hadis ke, sejarah ke. Itu dia. Hak mana ada ilmu, sama ada dia untuk guru ke, cikgu ke, DO ke, ketua polis ke, raja ke, rakyat ke, asalkan dia ada, dia ingat nikmat Tuhan, dia kena balas. Nikmat Tuhan tu mengikut tempat dia. Dia ada ilmu, ajar ilmu. Dia ada duit, dia sekoh duit. Dia ada pengalaman, dia banyak pengalaman. Ini kita panggil apa, syukur nikmat Allah Ta'ala beri pada aku pengalaman. Pengalaman perniagaan kau, pengalaman dalam politik kau, pengalaman dalam apa-apa lagi, dalam usahawan ke apa, kita beri sebab. Kita beri tanda kita syukur nikmat. Itu dia. La'allakum tahtadu, supaya kamu jumpa jalan. La'allakum tahtadu, supaya kamu dapat hidayah. Dapat hidayah, hidayah makna jalan. Jalan ni sama ada jalan pergi ke rumah kita atau jalan ke syurga. Jalan berlaku. Rumah kita ada jalan, kebun kita ada jalan. Kita mari hari ni daripada rumah, mari tempat kuliah, rumah hari ni ada jalan. Jalan banyak-banyak jalan ni, jalan ke syurga. Jalan ke syurga tak ada boleh tahu. Kecuali seorang Nabi Muhammad SAW. Orang politik nak ke syurga begini. Orang jutawan nak ke syurga begini. Orang ilmuwan nak ke syurga begini. Orang berumah tangguh laki bini nak ke syurga begini. Tak ada benda hak Tuhan tak royak menuju ke syurga. Dan royak semua sekali ya. Waktu Nabi Muhammad, orang anggap nak, orang pergi tanya dengan. Kan Nabi Muhammad ni tok peti pun dia lah, tok qadi pun dia lah, bapak pun dia lah, tok mulu pun dia, tok gawa pun dia, DO pun dia, ketua polis pun dia, ketua agaplay, ketua askar pun dia, ketua negara pun dia belaka. Kenapa? Bila dia mati, orang rajuk. Bila dia hidup, orang rajuk. Bila dia mati, orang rajuk balik. Benda dia buat. Nak besar masalah laki bini, lagu mana? Tengok Nabi Muhammad lagu mana. Nak besar masalah itu benda. Tengok Nabi Muhammad lagu mana. Nak besar masalah laki bini, lagu mana? Nak besar nak tanya Nabi Muhammad lagu mana. Itu dia duduk. Jadi orang Melayu waktu Allah Islam, dia buat wana. Orang Melayu, orang Arab lah. Tersekir Melayu lah orang Melayu ni, baru tiu agama ya. Orang Arab, dia tunggu 2,000 tahun. Dia tolak Islam. Ambil kaumiyah, dia panggil kebangsaan. Ambil isytirakiyah, dia panggil apa, sosialis. Ambil syuyu'iyah, ambil komunis. Ambil apa namanya, apa lagi dia panggil. Tak ingat-ingat dah. Daripada Arab buat kucar, menurut pakar orang Melayu. Orang Melayu kucar kata, kenapa? Arab ni bapak bagi Islam. Bila Arab dipunuh, habis pun habis. Pakcina Islam pun punuh. Melayu Islam pun punuh. Indonesia pun Islam pun punuh sekali. Alhamdulillah para hadirin semua mujur juga Tuhan tidak paksa kita ikut orang Arab. Dia paksa kita ikut Quran. Orang Arab jadi komunis, mung ikut mung dah ikut Arab. Tapi Quran dia, mu nak ubah Quran tak boleh. Nak bakar Quran, boleh bakar. Orang lain cetak pula. Mu nak tulis Quran salah. Tulis mung, tapi ada lah hafal Quran. Bila hafal Quran tak serupa dengan orang tulis, orang tak ada. Ini kelebihan keramat Quran. La'allakum tahtadun, supaya kamu dapat hidayah atau kamu jumpa jalan. Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar. Aku ni jenis lain pada buat bumi kepada kamu, aku buat turun air dari langit. Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an. Dan aku Tuhan yang menurun air dari langit. Air yang kita minum. Mana ada orang boleh buat air? Sebijak-bijak ahli sains, seorang abuk tak boleh buat air. Sebijak-bijak apa sebanyak-banyak duit jutawan, seorang abuk tak boleh buat air. Jadi air yang kita minum ni mungkin nak reti aku waktu turun dari langit. Waktu turun dari langit, aku simpan dalam perut bumi. Bumi ni stok. Pak tu kan, simpan bumi. Simpan air. Biqadar. Aku waktu turun air, biqadar padan-padan. Kalau Tuhan waktu turun banyak, tanyuk habis kita. Jadi tu pernah minum. Kalau waktu turun air, mati kita berkuh habis bumi. Maka aku waktu turun air, biqadarin padan-padan. Kita kata padan-padan. Wanu, Tuk Guru. Anu buat kapung apa ni kata itu siapa panggil pun banjir kilat, banjir kilat. Orang ini semua
Hak tu yang awak turun, padan-padan. Atas kita lah pula. Atas kita. Sebab kita kata, ayah boleh pergi tidur dua ya, seria tu. Nak pergi sekolah tadi. Sapa sekolah, tiga orang lain pergi. Pergi ketim, beli nasi, tak boleh beli. Nak pergi ayah boleh? Beli coklat. Beli coklat. Ataupun poket tembuh. Temung lah. Ayah boleh dah duit. RM1, RM2 pergi sekolah. Tapi dah poket tembuh. Dah membuat solat-solat, berhenti nak tunggu bah, tinggal piti. Di sesebah, pergi saja. Ini, itu seru pada anak cerdik bodoh. Jadi juga Allah Ta'ala waktu air padan-padan. Tapi selain sana, bos ini, itu orang yang pula. Takkan nak suruh Tuhan berlaku, kita nak buat agama. So, yang keduanya, kita kata, bila kita jiruh air, kita jiruh, di tanah kacang kita jiruh. Stimul. Kita jiruh air, stimul. Kenapa? Kacang, kalau kita tanah ni bukan ada pada stimul air. Lepas tu kita kering dia. Bila kita tiru stimul tu, semut mengapu, punah jana, sarang dia berdoru, tubik semut. Dia kata-kata, kalau semut boleh kecek Allah Pakcik, bapa dia ada jiru atas rumah hamba, dia berdoru anak-anak hamba, dia tengah ngeri anak berdoru, ni semua. Jadi kalau semut tu boleh cakap, dia marah pada Pakcik. Pakcik kata, aku jiru hai, aku jiru kacang aku, bapa yang buat sarang sini. Sebab apa sarang sini? Jadi, aku jaga kacang. Allah Ta'ala jaga orang. Jaga orang kena waktu air sekian banyak. Ini perluan orang. Apa dia? Orang nak minum. Orang nak mandi. Orang nak jiru. Dan bumi aku sendiri ni waktu buat sejuk ni, aku jaga belakang. Jadi, waktu tu yang waktu hujan tu ni, ahli sains ni, dia tidak nak suara minum je. Orang minum pun situ lah. Orang nak mandi pun situ lah. Orang nak jiru pun situ lah. Dan orang Tuhan nak periduk rupuk lapar supaya muka bawa boleh makan pun situ berlaku lah. Jadi oleh yang diberikan kalau salah banjir kilap berapa, boleh jadi lah ni pula pasal jenis tambung. Bawa rumah tambung. Akhir sekali jalan raya pah bawa. Rumah raya pah kata habis. Jadi jalan raya jadi parik habis macam. Ini berpunca daripada salah. Salah terbit, engineering bahagian ni. Boleh jadi. Dia kata bukan kerja aku. Aku kerja orang lain. Jadi masa-masa yang begitu tidak ada kolektif, tidak ada tanggungjawab. Tidak banyak sekarang ni. Kerana dunia begitu. Aku. Islam ajarnya hidup kita ba'd kumul ba'd, satu sama lain kerjasama. Semua ni berpunca daripada kita tolak asas Islam. Asas Islam ialah al-mu'minul ikhwah, orang mukmin adik beradik. Manusia semua ni jadi Allah Taala berlaku. Tapi benda tu tak ada dalam pengajian Eropah, maka kita pun dengan sebab kita buat Tuhan kat Eropah, tu dia. Salah situ lagi kita. Allahu Akbar. Fa'ansharna bi-baldatin maitan. Hakikat nisba aku waktu air pada-pada, maka aku ansharna bi-baldatin maitan. Maka aku tabur air ni ke negeri-negeri mati. Aku tabur air ke negeri-negeri yang kering. Negeri-negeri dunia yang kering ni aku tabur, aku jiruh air. Jadi Allah waktu Allah Taala waktu air dari langit ni, satu daripada tujuan ialah nak periduk bumi yang kering. Jadi bila bumi ni kering, tidak kita tak boleh cedernya. Lembu korban makan rumput tak boleh. Ayah intip nak telur pun tak boleh. Akhir sekalinya, tak ada nak buat kita. Macam mujur juga Allah Ta'ala waktu air. Jadi air ni bukan untuk kita minum je. Lain pada kita minum, lain kita mandi. Rumput apa, daun kayu, apa yang jadi makanan bagi makhluk tamuka bumi ni pun boleh hidup sama. Jadi dengan sebab tu, tak usah gaduh. Kalau ada kelak sekejap, tak usah gaduh. Kalau ada banjir, kerana ada lagi benda lain yang Tuhan nak peror, lain pada peror kita. Dan benda lain itu, ayat itik di mukubah ni, dia peru ayat itik, ialah kerana kita. Allah Ta'ala buat orang, dia Allah Ta'ala buat lembu lah, supaya kita boleh guna daging. Buat ayat lah, supaya kita boleh guna daging. Buat ayat burung beriak lah, supaya Allah Ta'ala boleh. Burung beriak, sorok sedap. Itu satu daripada keperluan hidup manusia. Manusia ni bukan nak makan je, bukan nak minum je. Nak seronok, termasuklah sorok sedap. Dan bau sedap. Tuan-tuan semua, kita tanam bunga belo. Ambo tanam bunga belo bukan tangguh. Tuan nak sepanjang subuh cari bunga dulu sini. Ya Allah, Tuhan. Kalau tak ada bunga belo, aku boleh hidup. Tapi nak seronok, nak suruh manusia ada bahasa kuah. Hak gaya mulut, ada nasi. Hak gaya lebar hidung, ada bunga belo. Hak gaya telinga, ada burung titik. Semua segala kesiapan yang ada pada manusia, Tuhan siap belakang. Bakal lagi, musbayar kau duduk. Kadang-kadang kita subuh ada belakang, buat titik ada rumah.
radio ada rumah, bunga meluk pun tak nak subuh. Eh, maya malah. Ni nak kata, kita nak kata, nak kata menatang kena marah. Apa nak kata berapa? Ni benda-benda begini ni kena fikir. Belum pada kita mati, kena dengar benda-benda begini. Dia mati juga, Quran tak ada apa dah. Kita pergi baca kubur Quran tu. Kita ya, pandai-pandai baca kubur. Tika hidup tak sempat tak baca. Tika mati pun nak baca. Ini perangai kita. Kemudian. Kazalika tukhraju. Tengok, dia wayat. Aku waktu hujan supaya pupuk apa boleh hidup. Kazalika tukhraju. Begitulah bendanya tukhraju. Kamu akan dipaksa keluar. Sebagaimana wupuk mapu bila hujan hidup balik. Bagaimana pokok kayu mapu luruh habis daun bila hujan pucuk balik. Bagaimana pelepoh nyo bila mai kemarau patah nak pelepoh nyo patah tu kan tak ada angin, tak ada air dalam tu kering patah. Bila mai hujan hidup balik. Ha, sebagaimana wupuk mapu hidup balik kerana hujan, gitu juga air manusia. Mati dah banyak lama mana tak kubur pun dia ke waktu air maul hayah dia panggil maka hidup balik. Maka satu daripada ajaran Islam ialah tiap-tiap manusia mati hidup balik. Hidup balik kerja apa? Aku nak soal. Hidup balik tak balik kampung dah. Ambo duk mengajar sini panggil adik aku duk dengar. Bila mati, ambo tak boleh mengajar dah dia mati. Hidup balik pun tak main mengajar dah. Dia mau hidup balik pun tak main ngaji dah. Gilah ke mana? Subhanallazi bi yadihi malakut kulli syai' wa ilayhi turja'un. Kepada Allah akan dipaksa balik. Ambo paksa depan Allah. Ya Aziz. Tiup sah. Tiup sah. Buat apa ke Kelantan? Ini dia benda apa jawab. Jawabnya, ya Allah, sebanyak mana benda orang putih.